I'm gonna cry. Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby. Keluarga, family. Keluarga pada Megau channel. Keluarga pada Megau YouTube channel. Lu yang buka. Ayo cepetan. Keluarga pada Megau. Lu ngomongnya cepet-cepet, gua tadi nggak nyimak. Keluarga pada Megau YouTube. Ini ngapain lu? Oh iya. Kan udah dikasih. Biar kayak presiden kalau pidato, mic-nya banyak. Oh, iya. Tapi jangan dimatiin lu. Ya. Mulai-mulai ya. Jangan bersin lu. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, ini udah ini ya, agak-agak gelap mendung-mendung ya. Selamat sore para pemirsa, ketemu lagi bersama keluarga Pak Dama Gaok official channel YouTube. Ya, kurang lebih gitu ya. Salah lu. Salah juga. Salah lu. Salah juga. Ntar gue cari gulet bocorannya dulu. Gulet bocorannya dulu deh. Ayo Grip, sekarang. Apaan sih? Nungguin. Udah. Sepertinya pendiam ya yang satu ini ya. Welcome back to keluarga pada Megau channel. Di sini masih bareng gue Dosi, ada Mila, ada Grip. Ripanya belum datang, tapi sekarang kita punya tamu spesial. Di sini ada musisi dan juga dikenalnya sebagai apa? Musisi, artis, apalagi? Nyanyong, nyanyi. Yang tidak asing lagi. Di sini ada si kembar keren Fauji dan Faujan. Gue kalingan lu minggu. Jangan lupa metal gitu. Gini aja deh. Mak masuk TV. Mak. Di sini ada F2. Kita kenalnya sebagai F2. Fauji. Kenapa gue panggilnya F2? Tahu gak kenapa? Karena sampai sekarang walaupun rambutnya udah diwarnain, gue nggak tahu yang mana. Jangan sombong, bukan cuma dia yang kembar, kita juga kembar. Nah, baru kali ini. Maaf, kembar 3. Apa mangga? Lah ini mangga di bawah. Mangganya ini. Gimana kabarnya F2? Alhamdulillah baik. Baik. Tunggu, lu tebak yang mana Oji yang mana Ojan? Jangan-jangan bingung beneran ini. Lu pura-pura salah aja. Emang enggak tahu juga. Ini Pak Uzan, itu Pak Uzi. Nah, betul. Nah, setelah 10 tahun baru tahu dia. Gue cek Instagram barusan. Mana. Kan berarti nyari bocoran, dia curang dia nih. Gimana kabarnya dan keluarga sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mama gimana? Sehat juga. Mama di Bekasi, tapi nggak di sini ya. Tinggalnya beda. Lagi jualan bakmi. Oh, bakmi. Promosiin dong bakmi. Oh iya, jadi gini pemirsa. Mama saya, Cia. Mamanya Pojan itu jualan bakmi. Nyai, namanya bakmi ayam jamur khas Nyai Jabrik. Nah,
Lokasi di mana? Di Bekasi Utara, di Wisma Asri 2. Di ya jalur 2 namanya. Jalur 2, Blok Kipat 5 nomor 15. Jadi buat teman-teman yang di seputaran Bekasi, yang tinggalnya di Bekasi, tolong dicek alamat yang sudah disebutkan oleh si kembar keren ini. Tolong ya, tolong ya. Tapi yang pasti dijamin Angel, gitu loh gitu. Tapi jangan lupa boleh kapan-kapan kirim ke sini ya. Jangan lupa Nyai, Mama, Mama. Eh kalau ngomongin makanan bahaya di sini, Mang. Kalau teman-teman mau tahu tentang lebih jauhnya tentang si kembar yang keren ini Fauji dan Faujan, teman-teman boleh cek channel YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, karena kebetulan mereka itu berdua update banget. Setiap menit, setiap detik selalu muncul postingan-postingan dan juga yang pasti video-videonya keren banget. Tolong disebutin bapak-bapak. Ya, Fauzi underscore Fauzan 83. Tahu kenapa kita selalu update? Kenapa? Karena nganggur. Karena nganggur. Kadang-kadang saya bikin status nggak jelas, isinya ngomel mulu. Ayo sekarang kita ditanya Audien yang mana, Audien yang mana. Jadi ya, halo pemirsa, nama aku Fauzi, ini aku Fauzan. Fauzan, kebetulan saya yang lahir lebih dulu, beda 5 menit ya. Terus kita penyanyi country lah ya sebetulnya. Senang country. Ya kadang-kadang juga urut anak juga di rumah, karena nggak ngapa-ngapain ya. Bini nggak diurus? Ya di ada ini diurus juga, sama lah ya gini aja lah, sering bingung nih aku mau ditanya. Selama masa PSBB begini lagi masih diperpanjang ya, kita stay aja, berproduktif di rumah aja. Sama kali ini nih gue keluar nih ya, sama khusus pengen, emang dari udah lama dari kemarin pengen banget collab sama ini satu keluarga yang sangat unik di Indonesia. Hampir semua keluarga turun-turun temurunnya semuanya seniman semua. Itu luar biasa. Turun-turun menggelinding. Itu malah cerita. Karena kita tahu kan. Temannya sepe. Om Dama ini salah satu legend Indonesia. Apa seorang musisi, ya, drummer juga, lama juga sama dulu sama Bang Iwan Fals ya. Iya. Sama juga. Drummer, benjo, tukang listrik, tukang AC, pokoknya bapakku sudah bisa. Itu namanya bapak. Benar. Berarti ini yang Oji, ini yang Ojan, ya? Oji, kalau Ojan megang akustik juga? Apa? Ini Ojan. Baru dibilang. Padahal tadi ngomong, main kesini, ngomongnya ke gue juga coba. Iya, dia akustik. Ojan? Jai. Masih pakai nempel kan? Sebenarnya dua-duanya harusnya akustik, cuman kan sekarang si Ojan ini udah naik tingkat lah. Enggak. Udah jadi gitaris juga. Belajar sama Grab juga deh sebenarnya. Masih jauh. Malu gak main sebelah. Malu sama Grab. Lu kalian terdiplototin tuh. Habis deh job. Jangan lupa udah di endorse sama Tante Nunik. Pisang goreng sama singkong rebus dari istrinya Om Grab. Terima kasih banyak Tante Nunik. Mari sana. Nah, kalau Oji sama Ojan sendiri bermusiknya dari kapan sih? Dari umur berapa lu udah kelihatan seriusnya apa mulai ininya? Seriusnya. Dari SD gua. Dari SD sih udah suka musik, udah nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Tapi belum duet. Belum. Masih masing-masing aja udah gitu. Nah, maksudnya nyanyi-nyanyi hobi. Nah, mulai seriusnya di musik benar gitu itu SMP kelas 3. Terus lu barengin duet gitu? Langsung belajar duet itu. Iya, jadi SMP belajar duet. Iya, SMP kelas 3 berani tampil nih. Yang tapi dulu dominan kalau Oji dulu nih dia lebih serius dinyanyi dulu dia. Kalau saya tuh lebih seneng ke apa? Ke alatnya aja gitu. Jadi kalau kayak ada orang main gitar nih. Ini kok bisa sih? Jadi memang tertariknya di gitar dari awal, lebih suka alat musik. Jadi belajar nyanyi duluan dia, saya belakangan. Belakangan. Kemarin gua gitar belakangan. Terus nyanyi terus baru gua belajar gitar. Nah dari SMP itu berarti lo udah mulai serius tuh kan terjun langsung ke profesionalnya itu setelah lulus SMA lah. Lulus SMA ya, umur 17 tahunan lah. 17 tahun tuh udah tampil di waktu itu ada Indosiar kan, Tembang Kenangan tuh ya. Itu main di situ pertama kali. Itu diajakin masih gondrong-gondrong gila. Dulu masih kalau mau jadi tiap hari ke salon gue gitu. Yang gue tau kan kayaknya kiblatnya banget ke Everly Brothers ya. Itu yang membuat lo suka apa sih? Apa sebenarnya memang ke situ apa? Enggak. Enggak.
kita dulu demennya intinya musik jadul ya. Musik jadul itu senengnya kayak Kus Plus, The Mercies, Beloit, itu yang kita tahu. Karena Everly juga di keluarga nggak ada yang tahu, nggak ada. Jadi termasuk yang terakhir lah kita Everly akhirnya itu. Pilih Everly Brothers itu terakhir. Pas kita nyanyi, ada suatu komunitas kumpulan kayak gini nih. Mama kan ikut komunitas itu. Kita suka datang terus nyanyi-nyanyi. Ojan nyanyi dong. Nah, Ojan nyanyi. Nyanyinya Kus Plus. Belum tahu lagu itu, nyanyi Kus Plus. Terus ada musisi senior udah almarhum namanya Yarsuk. Pak Arulan. Yarsuk. Dia band Arulan band tahun 60-an. Nah, tuh dia bilang saranin Yan, anak lu nyanyi lagu itu aja Everly Brothers katanya gitu. Terus kita mama saya cuma bilang gini, "Oh iya, yang Everly yang mana ya?" gitu. Everly yang mana itu? Kenapa sih lewat? Nah, itu komersial. Udah berapa kali gua bongkos? Udah berapa kali nyelot lewat itu? Ini kayaknya 15 deh. 15 deh. Terus pas udah mulai begitu dikasih karena nggak tahu kan dikasih nggak ada covernya nih kaset aja. Pelajarin zaman dulu kaset side, dikasih kaset doang side B nomor 2 pas ketemu Everly Brothers baru nyambung enak ternyata ya. Enak ya duet ya. Duetnya tuh enak tapi emang kalau buat teman-teman yang belum tahu ataupun mungkin udah tahu tapi belum ngeh gitu teman-teman coba deh buka channel YouTube-nya dengerin video apa nonton videonya itu benar-benar ngeplak banget dan duetnya yang paling mantap play nonton tuh semua video-video dari kita udah playlistin ya playlistin ada playlist udah di playlist hidupku bebas selalu kawanku tiada yang memburu ini kalau untuk Indonesianya sendiri Kus Plus ya yeah. Makanya kalau di setiap nyanyi event dimanapun gitu kita nggak terpaku sama satu apa lagu penyanyi Everly doang enggak jadi karena awalnya dulu berdiri seneng Kus Plus bisa ketimbang yang lainnya ya gitu maksudnya itu makanya kalau setiap acara itu Kus Plus nyangkut juga gitu di listnya tuh ada pasti gitu. Dibawain juga tapi istilahnya yang gua tangkap sebenarnya Pujin ini mainin lagu apa aja bisa oh iya maksudnya secara profesionalnya kita apa aja bisa ya jadi kan, begitu ya. Jadi kadang-kadang lagu yang gak duet kita duetin gitu loh tapi jadi manis loh ya itu dia lu nyanyi ibarat orang tuh liat gua mamila pas kemanisan gak kali makanya jangan kebanyakan liat kok diabetes katanya tapi ini yang mau tanya satu kalau kayak kita nih yang gue grip semuanya kan ada kita bisa main musik karena emang turunan dari papa lu cerita nih terus dia iya. Nyanyi musik itu dari bokap apa mama nyokap doang nyokap gue dulu dia pernah ya kayak penyanyi kafe lah dulu pernah jadi penyanyi kafe tapi khusus lagu-lagu dansa T-dance sama sebutannya T-dance. Jadi dari kalau nyokap gue itu dari SMP udah nyanyi udah keliling-liling ke daerah kota-kota mangga besar gitu nyanyiin lagu Mandarin plus sama jadi ngiringin orang dansa gitu nah terakhir nyokap berhenti tahun 97 nah gue mau Ojan tahun 98 nah itu mulai start nginjak panggung 97-98 lah itu pas, langsung format duet? Langsung duet. Duet udah Everly Brothers udah langsung duet tapi gitu. Sebenarnya lo ibaratnya make sure dulu kalau berdua latihan dulu gitu. Oh iya prepare-nya untuk secara profesional tuh butuh berapa lama? Kalau terjun berapa lama sih biasanya bisa bilang gak terlalu lama soalnya kan waktu pertama dengerin lagu Everly itu langsung jatuh cinta ibaratnya seneng banget terus kita pelajarannya juga gak terlalu lama-lama banget paling waktu itu cuma sekitar ya sebulan lah udah lumayan sebulan dua bulan tiga bulan itu udah bisa satu kaset lah istilahnya gitu iya. Kan udah bisa walaupun kita bawain apa. Berani gitu cuma itu aja terus kagak kepikiran bakal mau jadi oh gue mau jadi penyanyi enggak ada panggung nih Ji Ojan nyanyi aja udah nyanyi lagu Everly berdua seneng gak mikir bayaran gak mikir ini enggak karena se-happy doang gitu happy aja kayak dulu waktu kita awal-awal kan mau dibayar mau enggak mau pakai nasi bungkus doang juga cuek aja tapi kalau sekarang berapa ya berapa ya apalagi lagi sulit begini kan belum boleh juga nih kayak gitu awalnya kayak gitu jadi tapi ini apa namanya keluarga istri termasuk dukung semua ya semua dukung ada pengalaman yang paling menyenangkan dan yang paling menyedihkan itu enggak banyak banget lah banyak lebih banyak penyenang sebenarnya lebih banyak ya. Oh, thank you terima kasih Moni kalau yang namanya pekerjaan kita selalu enjoy yang selama itu berhubungan dengan musik kita enjoy aja senang aja gitu ya artinya cuman memang kalau untuk pengalaman yang nggak enaknya sih cuman dulu pernah sekali aja pernah waktu lagi manggung di salah satu kafe gitu ya mungkin saat itu kita lagi
kurang kompak kali ada hal yang gitu lagi, ya. Lagi kasarnya lagi enggak ada yang enggak nyatu nih. Lagi ngeblank. Dia nyanyi kemana gua kemana? Ah, pernah sempat salah sedikit juga. Ya namanya manusia pasti kan kita salah lah biasa itu. Ya pernah ada yang kita kayak ngirim request ya, kertas request gitu kan. Ke atas panggung ke standbook gitu ya. Tapi bukan request, kertas isinya bukan minta lagu, tulisan. Kita pernah dulu misalnya gini. Lu berdua turun aja ganti sama penyanyi yang udah disunat. Ih serius? Dia gak tahu gue disunat apa enggak. Masa perlu gue unjukin, gue disunat gue. Kan gak mungkin kan. Ya cuman artisan seperti itu. Cuman kan dengan usia kita waktu itu, kita lumayan baper lah. Lumayan kasar. Maksudnya kayak ada tekanan jadinya. Jadi gue mau nyanyi aja jadi gue diusir. Terus akhirnya gue liat-liatan, kita gimana nih kita? Apa kita gak usah nyanyi aja turun gitu? Ya kita kan ada orang yang suka, ada juga yang enggak. Kita gitu nggak kan tahu siapa yang kira. Tapi itu sampai sekarang masih inget sama gue. Masih keinget. Gue nggak tahu siapa, mungkin ada yang pernah nulis. Yaitu terima kasih banyak loh untuk itu. Akhirnya kritikannya. Akhirnya membuat kita jadi kalau nggak begitu kita nggak bisa nggak merasakan down. Orang kan begitu selama hidup ini enak aja, giran down, stres. Kita untungnya stresnya dari awal. Jadi bukan dari sekarang, jadi kita udah terbiasa. Hari kita turun, ya udah sempet kertas itu kita kasih ke waktu itu kan orang tua masih jangan ikut kan, bokap gue cuma bilang nyanyi aja kan, lain kan yang mulus cuma satu orang, itu yang lain tepuk tangan. Iya bang, juga ya, gue